Ini hasil akhirnya ini guys. Alhamdulillah ini hasil akhirnya. Mancing tadi 5 jam ini guys, lumayan lama. Ini baru makan ikan kayak gini, namanya ikan. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Halo kawan-kawanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saiful Mancing 46, di mana kini saya berada di Pantai Pandansari guys. Kita akan mancing pasiran nih, coba mancing pasiran bersama Pak Doyok Jokowi dan Master Double. Umpan kita masih sama pakai cacing guys, pakai cacing kerang, pakai cacing lengki guys, dari ciri khas pantai Pantai. Ini katanya ikannya di sini main guys, kecil tapi banyak guys. Oke guys, bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Selamat menyaksikan. Ini kita di pantai wisata guys. Jadi ini kita mancingnya dekat-dekat pantai wisata. Jadi silahkan anda semuanya yang mau sekalian mencoba mancing pinggiran atau mancing pasiran di Pantai Pandansari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta guys. Di sini kalau hari-hari libur, warung-warungnya buka guys, jadi bisa sambil bawa keluarga bapakmu masak hasil tangkapan atau beli langsung di lokasi bisa. Tempatnya lumayan teduh guys, so. Tempatnya lumayan nyaman buat mancing. Iya pak. Berbocor. Kamu mulai. King esok, seking enjang apa? Ya, sekolah besok berbocor-bocor. Aku repindah sama si Er, boleh tombol nak nang kulon. Waduh, mah boleh tombol. Wah, boleh tombol. Dari tombol sih, mah. Ya, aku harus boleh tombol ini ganti lah. Anak gua nganu kata aku tak boleh ini. Ngopor ini yang udah, Pak. Udah, Pak. Kene wae rasa. Yang dari pagi ini guys, tuh dapat penuh gulbloknya guys. Mesora ono. Pak sinten niki? Wah, lali kula. Ah, Rizky Karya. Ah, Pak Rizky Karya. Ini tadi. Halo, Bos Ibu. Tadi itu. Kok rau ini? Suhune lagi ini nyoba suhune belanak dulu. Suhune belanak. Jangan motong lu di, Pak. Nah, itu temennya itu. Kae gane Mbah Kasdi koi lho. Gane Mbah Kasdi. Sing riko ngajeng niku ngajeng. Nah, ini ndak ada teman guys, kita teman mancing belana ini pada beralih profesi nyoba mancing pasiran dikarenakan ikannya pada mubal. Belanaknya punah. Belanaknya punah, pindah pasiran. Oh, udah lumayan ada yang bocor mancing-mancing. Nih di sini lumayan ramai guys. Yang mancing sudah lumayan ramai. Hah? Tuh kan saya bilang apa guys, ada yang mancing bawa ibu negaranya juga. Itu masalahnya sini bisa pakai sekalian liburan guys.
Oke guys, kita lanjut di uncalan pertama. Guys, kita pakai model renteng 2 guys tuh. Ini pemberat. Nah, ini rentengnya ini guys. Kita renteng 2. Panjang. Tuh, Mas Jenny udah poin guys. Ini ikannya baru makan betul-betul. Nah guys, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai incar. Mana punya pengah? Wah, ini dinikmati. Kita mancingnya sambil happy guys ini. Karena dekat-dekat katanya Mas Goyo. Udah dapet ya. Ini babon ini guys. Babon ini kayaknya. Kalau Pak Doyo Jokowi biarin aja. Biar cari yang kecil-kecil. Wow, kecil. Oh, keberatan bandul guys ternyata. Oh, dia mah satu-satu guys, kita mah langsung dua aja guys, biar cepet tuh. Jadi di sini lah ya, Kak. Guys, ini dapat satu guys. Yang ini satu lagi, yang kedua guys. Wah, kita operasi plastik. Ikannya gampang banget guys. Tuh, saya lihat itu aja. Pak, yuk langsung dapat, langsung dapat itu. Satu tinggi kok, Beb? Satu tinggi. Ya guys, kita lempar lagi. Ya, dapat agak lumayan, guys. Ini enggak ngajak enggak ta apa? Kata skip karena kan ikannya baru main gutter. Ini di sini.
loro iki. Langsung dua-dua tuh guys tuh. Master double itu dua. Tuh guys, dua-dua nah. Dua guys, Pak. Ya, kemana aja nih, Beb? Oke guys, kita lempar lagi di sini kita panen telur. Ini baru ngisi satu, jadi kita ambil dua. Oke, rawat lagi. Wow, betul. Oh, lagi guys. Gampang banget ini guys. Ikannya baru gampang. Yo Jokowi tuh loro-loro yoan guys. Hari ini memang mubal om, ini saya berangkat tadi nyampe sini jam 10-an nih, kuloboknya sudah penuh.
Ini sama Mang Doyok, ini Mang Doyok, Mang Doyok Jokowi ini. Ini Om Ari ini. Tuh, punyanya Mas Doyok Rolas S ini meh kebak ya, Om. Apa? Eh, Jen, dobel dengan kamu. Enggone jeni ya meh kebak itu, Om. Oke, okay, guys. Tadi mancing 2 jam saja kuluboknya sudah penuh. Jadi ini saya rehat sholat dulu, duhuran dulu. Nah, gini kita lanjut lagi, guys. Tuh teman-teman sudah dapat ikan. Ya ini alhamdulillah ikannya main, guys, bojornya, guys. Ini Pak Doyok meh sudah penuh itu kuluboknya sama Ajeni Bed Locker. Dan kita lempar lagi. Taruh hardi yang mungkin disini baik yo. Wah, iya pakai gang ikon gede mana kok? Bateri. Jajapati siji sing iso ora gelem ketok kok. Nek ora digoceki. Eh, lara-lara ta.
Ayo kuwi mulane aku digo kula ning kulon. Buat ombak kuwi lho. Kan boleh tepon buat tekan wes lolos ya guys. Kalau terus ya. Wis ngono wae rasa diganti. Mudah-mudahan sih belum mangan. Punyanya bapaknya udah overload mau pulang. Oh, akhirnya udah penuh ini kresaknya guys. Dalamnya pun di pak. Bapaknya santen. Cuma mancing 3 jam aja ya pak ya. Monggo pak dari Ake. Ini bapaknya dari Sanden guys. Kita paling nyampe sore, berhubung kita jauh jadi kita sampai sore. Dibikin happy pokoknya. Ini suasananya air laut lumayan mendukung ini buat mancing pinggiran guys. Pakai kancan nih. Betul pak. Tapi lagi pakaian. Nah ini masnya nih. Halo. Malam si malam ini. Kedatangan tamu guys. Betul apa? Betul. Rero. Dalane ado ter. Hey!
Kalau orang rati, masa nuhun punya otai belum ni, gua tak kau apa bunyi. Berat, barangnya dong tak kau punya anak lo. Malah masnya dapatnya tombol. Bagi nantinya ini rame bocor tombolnya yang makan ya Beb, sampai capek gas kuluboknya sudah pada penuh. Ini sini sama Pak Joyok Jokowi. Ganti tombol guys, jatai Kang Dablo, kayak Kang Peduhur kan nguburnya Kang. Oh, lalu oh. Tetap munggahnya duhur nih. Kokrok. Dapat kokrok guys, tapi kecil-kecil. Ini kuluboknya sudah penuh. Di sini kalau sore buat wisata guys, penuh. Ada yang yangan guys. Sepiro iwai sepiro Kang. Kokrok kokrok mania antap guys, siji meneh gede ya. Kang Jenny guys, dapat kokrok. Nih yang mancing tambah sore tambah rame. Spot Pantai Pandansari, monggo yang mau wisata sambil berlibur sambil mancing di Pantai Pandansari, tepatnya di Kabupaten Bantul Selatan Yogyakarta guys. Oke guys, gitu aja perjalanan mancing di pinggiran hari ini. Semoga ada sedikit hiburan buat Anda semuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video Saiful Mancing selanjutnya. Nah ini hasil akhirnya ini guys. Alhamdulillah ini hasil akhirnya. Mancing tadi 5 jam ini guys, lumayan lama. Ini baru makan ikan kayak gini, namanya ikan bocor kalau di Jogja ini guys. Apa sih ini? Itu punya nyamang Mas Jenny ini. Mas Jenny biar loper deg-degan. Ini sama aja guys, sama kayak itu tadi kalau disuntak banyak kan. Sama yang kresek. Ini yang kreseknya ini masih tambah yang kresek. Oke guys, terima kasih. Mantap pokoknya hari ini. Ini punyanya Mang Jenny itu berapa itu? Oh, ya banyak banget. Silahkan komentar guys di tempat kalian ini kayak gini ikan apa namanya guys tuh. Ini penghuni pasir pantai selatan ini guys.
60 pas bocore. Oh, 60 guys, cuma beda 5 aja guys. Kresek, coba. Tuh, yang dikresek ini lagi. Ini namanya ikan tombol kalau di sini guys. Nggak tahu kalau di tempat kalian ikan apa namanya. Kalau di sini ikan tombol, tapi ini masih kecil-kecil. Biasanya ini nyampe 6 kilo, sampai belasan kilo ini guys. Bobotnya guys kalau sudah besar. Di sini anaknya baru nibel anaknya. Oh, sudah satu ini. Nah, ikannya bentuknya kayak gini nih guys. Ini kalau di sini ikan tombol namanya. Nah, ikan tombol ini kalau di sini namanya. Di tempat kalian ikan apa ini guys? Ini biasanya kalau besar itu nyampe belasan kilo ini guys babonnya. Nah, kalau yang itu ini kokrok. Ini kokrok paling kalau di sini namanya kokrok ini guys. Nggak tahu di tempat kalian apa namanya. Ya, banyak banget tuh guys. Saya kan walaupun kecil-kecil tapi sampai pinggangnya panas ini guys. Tuh panen besar ini hari ini kita mancing. Punyanya Mas Doyok Jokowi lebih banyak lagi guys. Punyanya Mas Doyok Jokowi lebih banyak lagi dari ini, masalahnya wadahnya lebih besar kalau punya Mas Doyok. Oke guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.